rusulan qad qasasnahum alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum alaik wa kallama Musa taklima rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima Allah yang menjamin itu Pak maka syaratnya Anda harus percaya dengan Quran akan beda persoalan kalau ada yang tidak percaya dengan Quran. Jadi kalau ditanya, adakah penelitian et, apa namanya antropologis misalnya untuk menemukan silsilah ajaran para Nabi? Saya ingin mengatakan, apa ada bukti yang lebih benar daripada Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan? Wahyu yang diturunkan kepada para nabi yang berbeda masa dan zaman itu dinyatakan kama seperti persis, dan di antara para rasul itu ada yang dikisahkan kepada kita dan ada yang tidak dikisahkan kepada kita. Yang tidak dikisahkan jumlahnya lebih banyak daripada yang dikisahkan. Mereka semuanya ini memberikan kabar gembira kepada kita memberikan peringatan kepada kita agar apa jangan sampai ada argumentasi dan apologi bagi manusia bahwa mereka tidak bisa hidup dengan baik tidak bisa hidup dengan cara yang terhormat karena keterputusan ajaran tidak mungkin pak argumentasi itu harus ditutup jadi anda nggak bisa lagi mengatakan karena kami tidak ketemu nabi ya oleh karena itu saudara sekalian kesinambungannya ini dijelaskan dan ini ditegaskan juga di pedoman hidup islami warga muhammadiyah monggo dibuka PHIWM bagian paling awal bagaimana kita mendudukkan ajaran para nabi itu tolong buka juga mahwa dinul islamiu di dalam putusan tarjih semuanya sudah jelas di situ pak mahwa din mahwal islam sudah konkret Penjelasannya itu, tidak ada lagi peluang bagi kita untuk mengingkari bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad alaihissalam itu otentik kesinambungannya. Hanya kemudian terjadi perbedaan bahwa risalah yang diajarkan oleh Allah itu berlakunya itu secara temporal dan lokal di mana Nabi itu hidup dan di mana Nabi itu berdakwah. Karena apa? Nabi tidak nabi-nabi tersebut tidak pernah mendapatkan jaminan keabadian ajaran mereka sebagaimana dijaminkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Coba, Pak. Salat duhur kita itu dijaga Allah. Subuh kita dijaga Allah Maka tidak mungkin orang neko-neko nah. Ketika Allah menyatakan ya, Likullin ja syiratan wa minhaja Gitu ya apa maknanya di sini? Setiap komunitas umat itu telah ditetapkan syariat yang berlaku secara temporal bagi dua dan bagaimana cara menjalankan syariat yang temporal. Syariat ajaran itu disebut syir'ah, metode untuk menjalankannya disebut dengan minhaj. Nah, ketika Allah menyatakan likullin ja'alna minkum syir'atan min justru saudara sekalian argumentasinya adalah kita dilarang untuk ikut baca ayat sebelum, apa rentetan ayat sebelumnya itu bahwa orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani diberikan ajaran-ajaran yang spesifik eks, apa namanya eksklusif untuk mereka maka bagi kita tidak perlu kemudian ikut-ikutan cara beribadah mereka mengapa demikian karena masing-masing itu sudah punya porsinya maka di sini argumentasi pluralisme agama untuk mem mempoligami agama-agama nggak -agama, bisa. Seperti teori misalnya kesatuan transenden agama-agama. Tuhannya satu, lalu kemudian Yahudi, Kristen, Islam. Kita bertemu pada aspek ketuhanan. Siapa Tuhan itu? Es pokoknya eh, Tuhan. Ini disebut dengan Tuhan impersonal. Perbedaan hanya pada Tuhan yang personal, kata mereka. Lalu dia bikin teori-teori ini. Enggak mungkin, Pak. ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh. Setiap umat itu diciptakan baginya oleh Allah secara eksklusif cara mereka menjalankan ritual. Nah, karena ini berlaku secara temporal, apa secara temporal pada masa-masa sebelumnya, Allah lah yang mengetahui kapan syariat yang temporal ini disempurnakan. Allah yang maha tahu dan Allah kemudian sempurnakan ketika Allah menyatakan al dinakum nah, ketika Ibnu Taimiyah ditanya tahun 700-an bagaimana hukum amalan orang-orang terdahulu Ibnu Taimiyah menyatakan Islam itu dibagi dua, Islam yang umum, Islam yang khusus. Islam yang umum adalah ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad, dan orang yang beribadah tidak menyimpang dari ajaran para nabi. Itu tentu mereka juga menjadi hamba yang saleh di hadapan Allah. Tetapi yang disebut dengan Islam khusus adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita menyebut Islam pada hari ini, tidak ada maknanya kecuali Islam yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Ibnu Temiyah yang oleh Nur Khalis Majid dipenggal pernyataan beliau itu diputus lalu seolah-olah Ibnu Taimiyah mendukung pluralisme agama nah ini pak nah ini dulu kita pastikan dulu nih kesinambungan ini ya kan nah saudara sekalian yang saya muliakan catatan juga pointer yang ini jarat sunnatullah azza wajal fil umam binajatil mu'minin pak tidak Nabi menderita, iya. Nabi sulit hidupnya, iya. Tapi tidak ada satu cerita ending kehidupan para nabi adalah kebinasaan. Tidak ada ceritanya, Pak. Maka saya katakan, orang yang beristiqomah dengan agama, mungkin saja Anda lapar. Mungkin saja kalau pemuda jodohnya agak telat. Ya, tak? Mungkin juga karier dunianya nggak begitu bagus, tetapi tidak ada kisah orang soleh akhir hayatnya itu binasa. Tidak ada dalam Al-Quran. Nabi Musa kurangnya apa, Pak? Fir'aun, infrastruktur militer. Alat-alat kekuasaan untuk menzalimi rakyatnya. Sampai beliau mengumumkan diri. Bikin dekrit Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Bahkan ketika Fir'aun mengejar Musa. Pengikut Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun. Oh, tertangkap kita Musa. Zaman itu belum ada GPS, Pak. Belum ada Google Map. Nabi Musa mengatakan kala inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak. Mereka tidak akan bisa mengejar kita. Karena inna ma'ya rabbi. Ini yang gak ada dalam mentalitas umat Islam. Inna ma'ya rabbi itu yang gak ada. Inna iya parpol, inna iya apalah, enggak ada itu. <tuh> lah kita serius sedikit di Muhammadiyah ini, ya, Pak. Kapan kita di Muhammadiyah mengatakan, Inna ma'al Muhammadiyah rabbi. Oh ngono, Pak? <tuh> Baru, kerasa kita beriman itu, Pak. Kepala sekolah nggak berani ngajarkan Aika yang ada bab syirik karena dia di bawah kementerian. Banyak persoalan kita, Pak. Banyak, Pak, kalau kita uraikan satu ini. habis, tapi nggak usah kita nyebut itu. Saya ingin mengatakan kepada kita, Nabi Allah Musa, Pak, kurang apa, Pak? Nabi Musa dilahirkan, muncul dekrit. Semua laki-laki bunuh. Tapi kan ibunya Nabi Musa, Pak, Orang yang percaya dengan siasat Allah, wa makar Allah, walahir bakirin. Apa yang harus membuat umat Islam ini risau dalam hidup? Semua infrastruktur mereka punya, media mereka kuasai, politik apa global mereka kuasai. Tapi kan kita masih punya Allah. Ini yang tidak punya di kalangan umat Islam. Akhirnya jual beli jabatan, <laughs> politik lagi saya tuh biasa ngaji di depan anak-anak muda pak jadi mohon maaf lah agak ini sedikit saya kalau depan IMM itu ya kayak begini ini saya ternyata depan saya ini jadul <ketawa> tapi nggak apa-apa pak coba pak siapa yang pernah berpikir pak ibundanya Nabi Musa melepaskan anaknya di atas sungai Nil Lalu masuk ke sungai yang masuk di istana negara waktu itu. Siapa yang menyangka seorang Asia akan tergerak hatinya Pak. Ketika semua penduduk laki-laki yang baru lahir dibunuh dengan SK Presiden lah. Bukan sekedar SK Pak, Inpres mungkin. Instruksi Presiden. Tapi takdir akan menjalani hukumnya sendiri Pak. Nabi Allah Musa itu yang kan? Kalau enggak, enggak, Sesungguhnya Allah bersamaku. Saya din. Allah lah yang akan menunjukkanku jalan. Dan saya din itu beda dengan saya dulu, Pak. Kalau saya dulu, enggak. Saya dulu, ya dulu itu menunjukkan. Maka dalil itu menunjukkan. Tapi kalau maka Quran sebagai dalil, Anda hafal Quran-Quran itu secara normatif dan itu menjadi perdebatan karena Quran menjadi dalil. Tapi kalau Quran sebagai hidayah di samping menunjukkan mengantarkan. Jadi kalau dalil itu surga itu di situ loh, gitu loh. Itu itu baru dalil. Tapi kalau Quran sebagai hidayah di situ dan mari saya antar. Nah, gitu loh, Pak. Maka kenapa kita umat Islam banyak berdebat di dunia? Karena Quran hanya menjadi dalil belum menjadi hidayah. makanya Quran sebagai dalil enggak ada. Misalnya zalikal kita la fihi hudan, bukan dalilan. Karena dalil ini seperti rambu saja. Jadi kalau rambu itu cukup, perempatan kaliurang di situ UGM. Anda tahu dengan melihat itu. Tapi kalau hidayah, Anda dibonceng, Anda mau kemana, diantar ke tempatnya. Itu saya din. Waktu itu fisika kan belum berkembang, Pak. Siapa yang berpikir tongkat dipukul itu kemudian terbelah. Firaun sama, masuknya di situ. Logika dia penasehat militernya belum sampai ilmunya ke situ. Nabi Musa nyampe di situ pukul, mencair, aman tuh. Udah tanggapan. Keyakinan ini yang hilang pak dari kita. Jadi kalau sekarang orang menjual diri, menjual agama, itu saya ingin mengatakan kepada kita, Nabi menderita iya, Nabi susah iya, iya kan masadhumuddara ya ba'sa ba jadi semua kegentingan hidup digoncang-goncang mereka kita kan belum Pak belum sampai ke situ kita likuifaksi ada tapi kan bukan di Jogja kita belum sampai ke situ kita belum sampai yang dikisahkan Nabi di hadis di satu hadis Riyadus Salihin. Ada seorang pengikut Nabi yang begitu konsisten dengan ajaran sang Nabi. Dicabik-cabik dagingnya sampai putih tulangnya terlihat. Masih kekeh beriman. Diletakkan gergaji di atas kepala dia. Dibelah dia punya badan. Tidak juga meninggalkan keimanan sang Nabi. Kita kan belum sampai ke situ Pak. Hanya baru disuruh milih presiden 17 April Sudah jual agama A'udzubillah Auzubillah. Auzubillah. Betapa banyak orang yang 17 April menjual akidah Menjual agama Pak A'udzubillah Ini harus kita yakini Pak Lakat arsalna ila umami min qablik Fa'arznahum bil wa Mengapa kita harus ditimpa sedemikian rupa Pak? Diturbulensikan hidup kita. Agar kita ini bisa meringkih ke hadapan Allah. Orang Indonesia ini aneh-aneh memang. Naik motor, hampir tabrak, nggak jadi. Ketawa Pak. Takziah, bukan meneteskan air mata. Ngerumpi, Coba lihat Pak dalam peristiwa takziah kita Pak. Jarang orang bisa tadabur. Ngomong gak harapnya gak jelas. Lelean. Malah gaplek. Ngerokok. Kalaupun ngaji yo kaset. Kapan kita ya tadarra'un Pak? Tadarru'nya ini kapan? Kita mau merintih di hadapan Allah itu kapan? Falawla izja'hum ba'suna tadarra'un. Mestinya Pak, ketika siksa datang, ketika bumi bergoncang, kita ini merintih di hadapan Allah. Walakin kasat Hati mereka ini sudah keras. Sudah mengkristal hati ini. Wa zayyana Dan semua perburutan, perbuatan busuk mereka, pengkhianatan mereka itu dihiaskan oleh setan. Tidak apa-apa. Hayo, hayo, hayo terus kayak begitu dilulu terus kita ini. Falamma bihi. Ketika puncak lalainya kita kepada Allah terjadi, Pak. Justru pada saat itu, fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'. Semua pintu anugerah dibuka oleh Allah. Apa sulitnya Pak mencari hadis sekarang? Dalam hitungan 30 detik Anda bisa membuka ada ratusan hadis. Padahal para sahabat, Pak, sampai kencing mereka minum hanya untuk mencari satu hadis. Maka saya bilang, hari ini perangkat dan sarana ilmu pengetahuan dahsyat yang diambil oleh Allah barokah. Berkahnya yang diambil. Maka saya bertanya, kita punya 177 perguruan tinggi. Kita punya sekian ribu madrasah dan SMP. Kita punya laporan terakhir kemarin 270 sekian jaringan pondok pesantren. Kok masih? krisis kader. Saya ingin mengatakan berkah diambil. Saya kira tidak semua pimpinan kita berani terang-terangan itu. Berkah diambil, Pak. UMY itu, Pak, mahasiswa per tahun itu sampai 5000 orang. Per tahun, Pak. Itu baru satu. UAD berapa? Malang berapa ini berapa? Kok yonya susah nyari kader Muhammadiyah? Itu logikanya adalah Rufiat al-barakah Bahaya pak, harus kita sadar pak Jangan sampai gini loh pak Kita mentereng semua amal usaha kita Tapi mencari orang yang berjuang untuk Muhammadiyah itu kok semakin susah Itu ciri-ciri Indikator Berkah sedang dicabut oleh Allah Gedung amal usaha Anda boleh mewah, Anda boleh bangga mengatakan perguruan tinggi kita jauh lebih tinggi daripada punya negara. Boleh, tapi pertanyaannya adalah seberapa pejuang yang Anda lahirkan dari rahim amal usaha pendidikan kita. Kalau Anda imbang, logikanya adalah ada persoalan dengan keberkahan. Nah, pada saat mereka bangga dengan semua itu, Pak hatta idza farihu biha bima utu ketika mereka berbangga-bangga eporia dengan karunia Allah kita semuanya dikasih dan yang terkaya semacam ormas kayak gini Pak di dunia Pak di dunia Muhammadiyah Enggak ada yang mengalahi asetnya Muhammadiyah Pak ormas lah bukan negara Saya membawa seorang syekh dari Suriah Pak namanya Syekh Muhammad Khaldun Tahun 80 jadi dosen di Lipia Jakarta. Beliau tinggal di Suria. Saya ajak ke lihat Mahat waktu itu di bangunan masjid UMI Di sebelah selatan itu kan ada kayak, bukan kolam itu Pak. Kolam danau itu kecil. Pas di atas tangga, dia melihat ke kolam. Dia lihat gedung air Pahrudin A, Pahrudin B itu. Dia menangis. Dia tepuk pundak saya, Kif. Rahman berhenti dia bilang menangis beliau antum fi Indonesia tak ta hadhil amal wa nahnu fi jaziratil arab hatta la mahlana lana an nahla an nahlum anda bisa membangun kayak begini gedung indah kami di negeri arab mimpi aja nggak boleh mimpi nggak boleh coba lihat sekarang arab ini Pak Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ya, iya. Jadi dinamika beride apa ya, ya dengan kebenaran, mempertahankan kebenaran ya demikian pak turun naik. Memang ini adalah ujian keimanan kita dan seterusnya. Nah ini dulu itu alam pak yang dihadapi oleh Nabi itu, Pak jadi nggak usah kemudian cari argumentasi kita nggak bisa berislam dengan baik karena tantangan kita lebih berat di masa ini. Nah, berarti ini sudah episode yang kedua. Nanti kita lanjutkan pada episode yang ketiga, Risalah Pencerahan. Alhamdulillah materinya belum habis. <laughs> Saya kira itu saja lah Pak. Udah jam setengah, sepuluh ya. segera demikian. Nasrudinullah Fadlul Muqarib. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.